Apa ini sini? Oke, ini nih baru yang namanya film. Namanya film amazing ya. Gimana film gue? Keren kan? Nah, biar udah mantep kayak gitu, gue masih belum bisa tuh nemuin bagian tengahnya. Jadi, tuh film tadi belum selesai? Iya, jelas belum. Soalnya susah men buat nyelesain cerita kayak gitu. Gak gampang. Jadi lu tuh mesti pas banget sama openingnya udah dahsyat. Jadi lu semua gak bisa asal deh. Jadi 2 minggu kamera sekolah pinjem, gak balik-balik, hasil gambar sialan cuma bikin pusing, dan masih belum selesai. Lu jangan bilang nih gambar sialan ya. Hah? Lu pada nonton film ini di luar negeri gak sih? Hah? Nonton lu semua. Payah emang selera lu semua. Selalu tau ya, film lu tuh jelek. Nenek gue bisa bikin film lu bagus daripada lu. Ayo coba buktiin, coba. Kamu ya, jangan macam-macam. Enggak, 3 hari lagi. Kalau enggak, aku ada masalah. Woi, lo ngapain di situ, ha? Lo ngapain di bangku gua, ha? Lo ngapain di bangku gua? Jangan bangku lo, jadi anak. Kenapa? Ada apa? 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 Lihat dulu ya. Awas. Ririn, dia tidak pernah bisa disiplin. Makanya kamu sebagai teman sekelompoknya harusnya bisa dong. Harusnya bisa bikin dia disiplin. Ya tapi Ririn sudah berkali-kali bu bilang kami. Tapi kan emang ini orangnya keras kepala, susah bu dibilangin. Ibu kan tahu sendiri. Ibu. Apa Boris? Apa namanya sudah selesai? Oh. Bagaimana dengan orangnya? Ya betul ini. Bisa. Ya taruh di sana. Tiga kali. Asyik. Cepat. Ya, anjing lari. Woi, cepat. Ya.
Gokil abis, men. Ini gua banget, men. Lu coba, men. Lu juga, men. Apaan sih? Kan bau, nih. Apaan, nih? Selalu tahu, ya. Sofa nyokap gua aja, biar kena kencing kucing, men. Seger lagi, mas, sebenernya kayak ginian, nih. Rusak, lu, coba, mas. Otak lu udah keriting, dong. Udah amat. Bisa juga, buruk lah. Makan, nih, chicken skin. Wow. Kan jago di sini. Terus gue gimana, dok? Wah. Ini koleksi musim panas nih. Kalau mau kamar mandi, gue mau gitu sih WC-nya. Mukanya jauh, tapi. Ada men gue. Men. Lo inget, men. Yang kayak gitu, mini tisu juga gak sembarangan, men. Kayak lo. Mana mau yang model-model kayak kita gini. Apalagi kayak lo. Sama, aneh. Kayak lo. Tuh, lo liat tuh. Yang kayak gitu tuh, men. Kayak gitu tuh. Mereka maunya kayak gitu. Gede lo, men. Dan udah bersih juga lumayan tuh. Parah jam 9. Jam 9. Ini kejadiannya nih, jangan kan dari tisu WC aja. Dari sikat WC juga mau gue. Anjing. Tawakal lo, tawakalnya, tawakal. Ingat, kita nih kasta terendah dari kaum homo molinensis, alias makhluk mol. Udah deh, tawakal deh lo. Iya. Pinu gue nih. Banget kalau enggak gue pelet deh. Kalau enggak gue pelet deh. Gue liat di majalah aneh kan ya, bagus-bagus dong. Kayak gitu tuh, kehidupan remaja sekarang. Kasian gue. Hari gini udah pada ngomongin prom night aja. Taruhan sama gue. Mereka tuh pasti udah jahit gaun. Desainer top siapa lah, gue gak kenal. Ini lu juga lagi. Kok gue? Kalau lulus. Nah kalau kagak, suka gak konkret aja jangan pikirannya. Lu gua banget sih ngomong. Nyet, sekarang gue tanya ya. Konkretan mana? Lulus sama prom night? Hah? Yang konkret dong. Lu sadar gak sih lu barusan ngomong apaan? Gaun. Aduh, bukan. Karena kita lulus. Tamat. Lu seneng sih? Ya iyalah, kuliah. Hampir tiap hari lo kita kayak gini. Tengah udah 3 tahun aja, men. Gue perasa tuh baru kelas 1 sama lo semua. Yang mana ya? Oh iya. Zaman yang nama kita urut-urutan di absen. Gua, lo. Sekunyuk nih, Atu. Iya, kita jadi boy-boy di ospeknya nih. Wah, itu cuma yang lo cuma cek mulu, yang ketahuan terus. Nah, itu bukan lo ya? Wah, lo. Ingat nih nama tuh air. Apa coba mereka? Bikin kita jadi punya cacat seumur hidup kayak gitu. Cuma gara-gara kita turut-turutan di absen. Tai tau gak? Siapa yang tolol? Ya lu yang tolol. Pakai ngelawan. Semakin nafsu aja pengen jadi itu. Udah. Kan, kuala tuh. Abis itu, setiap kita mau bikin apa, semuanya pasti pada nyela. Dekin kek, remeh. Jadi bahan ceng-cengan doang tau gak? Kayaknya itu tuh. Yang bikin 3 tahun sekolah kagak berasa. Kita gak punya kenalan apa-apaan kan? Apa coba? Gak bisa kayak gitu dong. Masa orang tuh cuma ingin kita gue bencemen doang? Gue sih ogah, gue gak mau. Pokoknya gue harus bikin tuh sesuatu yang spektakuler. Bikin sesuatu di prom night. Gak usah lo bilang gak konkret. Emang lo mau bikin apaan sih? Gue mau buat film. Lagu lama lagi nih si monyet nih.
lu denger dulu dong, men. Gua mau buat film tuh isinya dokumentasi sekolah. Lu semua pada tahu kan, dokumentasi promenade tuh sekarang kayak gimana? Standar doang kan, isinya ketawa-ketawa doang. Pokoknya, gua mau buat yang lain. Eh, yang lain tuh kayak apa? Jangan ngomong doang. Hah? Video dokumentasi yang musikal? Iya, yang pokoknya antara model-model Mulan Roots lo campur sama Titanic. Titanic, dongo banget. Kayak Udik lo sebenernya. Titanic itu bukan film musikal, goblok. Goblok gak? Pokoknya yang penting keren deh. Pokoknya top abis. Lo sendiri sekarang mau buat apa coba? Gua? Apa coba? Buku tahunan. Jelas buku tahunan. Lo tau gak sekarang buku tahunan kayak apa? Foto-foto doang kan isinya? Basi kan? Bosen kan lo berdua? Ya itu, cuma gambar-gambar doang gitu. Itu bakal berubah di tangan gue. Gue bakal bikin buku tahunan yang beda, men. Buku tahunan nih, pakai wawancara mendalam. Cerita-cerita kelas yang seru, heboh, mengharukan. Pokoknya semuanya deh, fotonya. Nggak cuma magazine doang, lebih eksklusif. Pokoknya, buku tahunan yang konkret deh. Lo semua tenang dulu dong. Lo semua tuh ya. Pikiran lu terlalu terpaku ke pertanyaan siapa dalam peristiwa 98. Bukan ke pertanyaan mengapa peristiwa ini tuh harus terjadi. Dasar lu ya, otak lu tuh semua orde baru lu, tau gak? Tenang kamu. Si Bu. Iya? Mau kasih undangan buat Bondan, Bu. Silakan. Misi, Bu, ya? Gue nyetepek sayang. Permisi Bu. Saya mau kasih undangan buat Alde. Percaya dong lo. Masa gue sama sekali kagak diundang rapat promnet? Anjing ya. Yang pegang maling itu gue. Ngehe nih sama kelas 3 nih. Yang buat ekskul film siapa sih coba? Gue. Harusnya gue ya otomatis diundang. Nanti kamu ke sana udah beresin belum? Udah. Mas, dia pesen somai, bumbunya dikit, di pinggir aja ya. Kecapnya yang banyak ya. Oh iya, minumnya jeruk peres yang manis banget ya. Kamu masih suka kan? Oke guys, pertama emang gue yang ngusulin buat seleksi lulus semua yang datang ke rapat ini. Supaya promenade nggak cupu nanti. Sekarang kita bahas ide buat tema aja dulu. Silakan. Kalau menurut gue, mendingan kita coba per departemen. Rey, gimana kalau anak teater aja yang mikirin konsep acaranya dulu? Mading? Gue nggak liat lo di rapat promenade. Nyet. Gue ada yang keren nih. Oke banget nih. Baru. Gila. Lo liat dong tuh. Cerdas. Alinanya. Cek. Alina. Mana tugasnya? Ayo. Ayo lo kenapa sih? Udah latihan taekwondo nih. Udah nyisa sama Ranti mau nyari buku. Si Ranti udah gede ya. She's a big one. Dia bisa cari bukunya sendiri. Sekarang kamu temenin aku latihan. Ayo.
Udah deh, udah punya orang tuh sekarang. Dulu yang lo sia-siain. Mas, lo siapa juga yang nyanyain? Juga gue yang diputusin. Lo lihat tuh si Bobby. Bobby. 2 tahun men sekolah, kerjaannya ngejari si Lisa aja. Lo mau kayak dia? Apalagi lo tuh kayak dia. Oh, Alina, tai. Ini kan lo mau susan ketahuan, toge pasar. Lo tuh dari mana aja sih, Dek? Aduh, sorry banget. Ah, kita tuh sekarang susah banget dapetin jadwal latihan, tau gak? Maafin, lu kebanyakan gaya sih. Dek, semua band tuh lagi konsen buat pensi, tau gak? Cewek-cewek yang nungguin lu main tuh juga banyak. Iya, sorry. Terus ya. Udah, lama nih. Udah, langsung kita latihan. Udah siap belum semua? Iya. Yuk. Bentar lagi juga pulang sih. Belajar. Oke, dadah. Gimana mau kaya? Orang malah kesekan aja gitu. Masih ada? Permain kawetnya ini dulu pernah disita. Hah? Ya bener lu. Basi tau gak sih lu berdua? Basi tau gak? Hah? Lu nih? Lu ngapain sih pakai keluar segala dari turapat? Males gua. Lu berdua kan gak ada. Bisa lu ikut aja tau gak? Biar kita bisa ngacak-ngacak promet dari dalam. Asyik pacarnya ya? Diem lu. Pokoknya lu tuh diem. Jadinya pada mau kemana nih? Pada mau pulang atau pada menonton? Males ngapain gue. Jakarta yang gak oke nih hari ini nih. Coba yang mobil ngetabrakin yang masih kunjuk nih. Kita bisa ketemu safari, men. Iya, yeah, masa pada pulang sih? Udah deh, nonton minta aja deh. Males gue. Oh iya. Lu lagi pada gak punya duit ya? Udah, main PS di rumah gue aja. Lu pada suntuk sendiri-sendiri. Ya. Secara kita jomblo sejati. Men, kita emang jomblo, tapi kita jomblo terhormat, men. Emang belum ada aja cewek yang beruntung dapetin kita. Jomblo sih jomblo aja lo, enak aja lo. Masih pada bisa ya mikirin seneng-seneng lo. Kita ini calon basi, tau gak? Basi. Siapa bilang lo pada basi? Siapa yang bilang? Gak ada kan? Dengerin gua nih. Lo kan salah satu penulis skrip film kan? Ya kan? Yan. Mana nih kalau bukan yang ngurus? Mana bisa bagus sama lo tinggal mulai? Oke, gue pendirian school film. Tapi lo lihat, anak-anak school film gak ada yang ngerti sama film gue. Aryan, dia bukan mengurus mading. Itu kuncen. Cuma juru kunci doang, tau gak? Nekat aja kan dia ganti-ganti di sisi mading. Tapi lo lihat, akhirnya berapa kali tuh mading dibongkar. Udah deh, kita gak dianggap deh. Semoga kelas 2. Pagu lo. Kalau gue kuncen lo apa? Kuncung. Oke, kita cuma warga kelas 2. Terus mau ngapain? Bisa apaan? Bakar aja prom net. Yoi coy, pakai terkendakan lebih mantep tuh. Yoi men, biar rusuh bisa pake air mancur aja men. Aduh anjing lu, mantep tuh. Gue pengen liat tuh mukanya security gimana. Woi, berisik lu. Norak banget sih. Katanya ada sutradara. Katanya ada penulis. Mas tuh cuma bisa bikin ledakan doang sih. Gue kasih tahu ya, itu mah kita bukan warga kelas 1 tau gak namanya. Warga Nusa Kambangan. Nah, ada? Ada nyonya, di atas. Semuanya? Iya lengkap, malam mingguannya. Ada gue, sutradara. Lo, nulis. Sama lo, producer. Bikin apa coba, ha? Apaan? Aduh, ayo bikin apa, men? Lu masa pada kagak ngerti sih, lo? Jelas film lah, kita harus bikin film, men, film! Men, lu gak denger yang ngomong apaan barusan? Film! Apaan? Gila ya, gue udah apal banget omongan Rejaman Batu. Nih, nyebut, tau gak lo? Alina aja, yang udah sabar kayak gitu udah enak tau gak denger omongan lo. Kalau bisa muntah tuh Alina pas ngomongin film. Rese, lu denger dulu dong, men. Kita bakal bikin film yang dahsyat. Dahsyat, men. Pokoknya cuma bikin film ini doang deh. Tapi bisa bikin kita tuh dikenang sama semua orang. Teman-teman, guru, Boris, pokoknya semua deh. Lu tau gak film apaan?
Apa? Film dokumenter sekolah. Kayak gimana punya? Nah itu tuh men yang mesti kita cari tuh referensinya. Kenapa kalian gak pada makan? Nanti dikira tante gak pernah ngasih makan lagi. Iya tante. Iya, tante. Ayo pada makan yuk. Yuk. News kan dokumenter tentang sekolah. Kita gabungin tuh sama konsep prom night kita yang kemarin. Yan, ini buku tahunan lo. Jadi dasar ceritanya. Jadi skenario. Ntar kita tinggal bikin iklan buat nyari kru. Enggak. Kalau menurut gue, kita tuh bikin selebaran yang underground aja, men. Kalau kita pasang iman di ntar anak-anak prom night pada tahu. Nah, itu berhasil sama ide genius kita. Kita kan bisa minta bantuan anak satu kelas dua. Alah, lo ngapain sih minta bantuan anak cerai gitu? Udah deh, mendingan sekarang lo buat aja selebaran buat tarik anak kelas jalan. Jelas serah lo deh. Jadi konsepnya bakal dalam ya, kayak ide gue. Terus kan sih, Pak. Tapi rulesnya cuma satu. Apa? Rekam semua kegiatan sekolah. Bener. Mulai dari yang pacaran, yang ciuman, yang nyontek, terus kan lupa, memang sih yang coli juga, yang ngabu, semua ada, pokoknya kita rekam. Pokoknya semua, gak di sensor, nanti di show, gimana, setuju lah lo, semua, setuju, tolong, cabut. Bisa, pokoknya pasti jadinya keren, gue yakin banget. Jangan, semua kita jadi dikit. Alasnya gimana, alasnya? Lo tuh gak boleh bikin kamera lagi sekolah, tau gak? Lo tuh blacklist, ya, lo tuh blacklist. Gue, kita tau. Gampang, gue punya satu di rumah. Cuma kalau yang bikin biasanya gak apa-apa kan. Oh, malah gak apa-apa dia, malah gak apa-apa. Malah dapet tuh men, dokumenter yang iya kan men. Sekarang gue bingung. Kita kasih judul apa ya film kita ya? Men, judul mah gampang. Yang konkret mau diputar di mana tuh film? Itu yang dipikirin. Kenapa gak kita coba putri di promet aja? Pala, lo ya puterin film. Di unara apa saya kagak puterin film. Gue sih pengennya banyak orang nih yang nonton. Gimana? Bego banget lo. Terus nonton sekolah aja. Hah? Kan ada pensi tuh. Tau gak lo, datang juga gak cuma anak Fajar Harapan doang men. Apalagi lo tau gak panitianya? Kelas 2 doang men, bisa kita tekan buat muterin di malam. Tekan aja tuh tekan, bisa nih. Ambilin aja. Bener juga lo, itu pensi kan duluan tuh dibanding prom night. Apalagi kalau film tuh bisa bikin heboh di pensi. Apa kita gak nongol jadi seleb ntar pasti prom night? Wartawan men, wartawan. Pensi tuh bisa wartawan. Men, lu berdua kebayang gak di otak lo men? Kalau nih film bakal bikin heboh sama se-Indonesia. Bener banget. Film kita jadi film penting. Kita bikin tren baru, jadi trendsetter kita. Sekarang tuh udah gak zaman tuh bikin buku tahunan. Iya, yang keren tuh sekarang bikin film sekolah. Lu mau tau lagi ya? Men, ntar banyak sekolah yang minta dibikin film sama kita. Udah puas? Wah, udah puas? Gue masih ada satu lagi. Gue juga udah punya judulnya, men. Catatan akhir sekolah. Kenapa? Coba dong, kalian berpikir kritis. Kenapa? Ya, karena semua hidup kita itu cuma nyatet. Kita sekolah itu cuma nyatet. Konkretnya cuma nyatet, dan nyatet. Nah, film ini yang bakal jadi catatan terakhir kita di sekolah. Gimana? Cool, kan? Lu kalau tau duluan paling mantep. Enak kita kayak merah aja. Oh iya, duluan. Jadi kamu menangkap mereka di sekitar kamar mandi? Betul pak, sampai melihat mereka mandap-mandap pak. Bagus, kamu boleh bertugas lagi. Siapa? Kalian ini aneh-aneh saja. Sekarang kan kalian sudah kelas 3. Seharusnya kalian memikirkan SPMB daripada apa itu? Mau bikin VCD porno kamar mandi versi SMU?
Iya. Apa judulnya? Belum ada judul? Kita mau buat dokumenter tentang sekolah, Pak. Atas nama siapa? Hah? OSIS? Eskul? Kalian ini mewakili siapa? Kok nggak ada yang jawab? Permisi. Oh, Ibu, silakan, silakan. Selamat siang, selamat siang, Pak. Selamat siang, apa kabar? Baik-baik. Silakan, silakan, silakan. Kamera ini saya sita sampai pulang sekolah, ya? Ya, Pak, kita butuh banget, Pak. Dan jangan coba-coba bawa kembali lagi ke sini. Pak, kita sudah, Pak. Sudah keluar kalian. Ini saya ada tamu. Ayo. Belum sih. Kok gue? Mari, silakan, Bu. Gimana kabarnya, Pak Boris? Ya, baik, Bu. Baik, 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 baik. Rupanya sedang sibuk, ya? Ya, sedikit sibuk, Bu. Silakan. Terima kasih, Pak. Lo kenapa gak lo minta es sih, Boris? Itu aja susah lo. Pokoknya kita tetap harus bisa bawa kamera besok. Tapi gimana ya caranya? Lo udah dapat kru belum? Hai! Hai, Ali! Udah deh, udah deh! Iya, Pak. Cina lagi. Udah usah bilangin ya. Ngapain sih? Itu dari sini tuh sebelah sana. Thank you, gila. Nih, Boris tai juga nih lama-lama nih. Sangat jadi nih film kita kalau kayak gini nih. Bentar. Lo bukannya dari tadi ditungguin si Honey Bunny smuci-smuci. Ntar lo gak ada, dia ngamuk lagi. Gak apa kok. Lihat. Gak sengaja kok dia, Ran. Gak tau sendiri kan, tenaga dia agak berlebihan gitu. Kita bisa manfaatin tuh, cece nggak punya otak tuh. Ah, lo kok gitu ada, sih? Ada, nih, sini teman. Aldo, hai Aldo. Udah, nggak ngalus. Jujur nih, Al. Gue sebenernya lebih suka ngeliat lo sama si cupu itu deh waktu kelas 1. Masalahnya, Agni itu biar orang yang ngototan, tapi dia nggak kasar sama lo. Dan kayaknya dia lebih sayang sama lo deh daripada si Ray. Gue paling gak suka nih ya, kalau Ray udah minta bikin tugas-tugas ya kalau lo. Cuas banget sih. Ya, Laran. Ray itu sebenarnya baik lagi. Kalau dia lagi gak kesel, dia sayang kok sama gue. Apa masih sayang kalau biru-biru ini pindah ke muka lo, ha? Enggak lah. Gak mungkin, Ranti. Lagian, aku tuh suka ribet sendiri. Tapi gak ada yang jadi. Bikin film aja maunya langsung bagus, gak mau belajar dulu. Buku gak pernah kelar dibaca. Gue suka capek ngikutinnya. Alina! Colongan le.
Ntar dulu. Thank you ya. Ini gak sampe tau. Was lo, males gua. Tadi sore ribet lagi. Lo benernya? Dari kelas 1? Hah? Kenapa lo tembak? Ada ya dulu. Bingung gua, lu kan tahu. Nanti kan orangnya ada pendiam. Ntar gua serang ngomong lagi. Ya cemen kan namanya kan? Hah? Heh, terus kenapa baru sekarang lo? Giat-giatnya ngototin deh. Apa? Ya, ntar lagi kan kita keburu lulus. Gue takutnya gak sempet ngomong apa-apa. Udah lah, gue gak bisa ngomongnya. Hey man, siapa bilang harus ngomong? Pakai otak lo dong. 2005 men. Lo inget gak waktu gue nembak si Susan? Modal cerpen doang. Apa itu sayang sih? Tapi kan waktu itu ditolak. Oke, jangan pakai cara gue men, kalau lo gak mampu. Wisi. Harus bikin dia puisi. Lo inget gak orang sama cinta? Modal puisi doang. Mendingan gue pakai cerpen panjangan dikit. Tau gak ya? Gue denger ilustrasinya juga dapet saya cuma modal puisi doang. Emang gue lu jago nulis. Lo bisanya habis sih. Lagu men, lagu. Lo harus dipindahin lagu men. Lo kan yang baik, Pak. Iya. Iya? Bisa, Pak. Ya, sebentar. Gimana, Pak? Ya, pokoknya selama urusan sponsor itu kamu serahkan kepada saya, rencana teatermu ikut festival pasti saya setujui. Tapi masalahnya, Pak... Sudahlah. Pokoknya begitu. Ayo, kalian ada apa? Mau naik gunung lagi ya? Ayo, cepat-cepat. Bisa, Pak. Iya. Ini, Pak. Iya. Proposal untuk pelantikan Mapala di Gunung Salak yang waktu itu kita bicarakan, Pak. Wah. Biayanya nggak mahal kok, Pak. Lagi pula kita didukung sama alumni kan, Pak. Oh iya? Iya, Pak. Begini ya. Kegiatan di luar sekolah itu bahayanya tidak ada yang bisa jamin. Saya tidak akan melarang kreativitas kalian. Tapi menurut saya... pelantikannya lebih baik di sekolah saja. Pak, kita punya acara api unggun, Pak. Kalau kita adakan di sekolah, bisa-bisa kan? Kan bisa pakai tong. Zaman saya sekolah dulu, kita itu pakai seng malah. Pokoknya nanti kamu minta sama si Parno itu ya. Saya akan kasih yang paling besar. Asal, ingat ya. Asal, bantuan dari alumni itu serahkan dulu pada saya. Ya? Tapi, Pak, kalau acaranya di sekolah, nggak akan ada gregetnya, Pak. Duh! Lama-lama kalian berdua bikin saya gregetan. Pokoknya di sekolah, pakai tong. Misi, Pak. Ah, nona manis. Ayo. Eh, keluar. Iya, Pak. Ayo, cepat. Iya, Pak. Pak. Ayo, cepat, ya. Cepat, cepat. Oke, men. Rencana besok, pokoknya kayak udah di kantin kita omongin. Terus lo mau ngerekam yang mana duluan, Yan? Gue masih mikir ya, mana yang lebih konkret. Yang cabut dulu, nyontek dulu, kayak coli dulu. Man, serius dong, men. Pasti dong lo. Itu udah pasti, men. Lo aja otaknya kagak pasti. Ah, udah. Ada aja yang ngerokok, itu kan tiap hari ada. Cerdas lo. Ternyata lo bisa baca pikiran gue, men. Anak itu yang ada di otak gue selama ini. Ah, udah. Ah, terus lo gimana? Udah jadi belum? Eh, iya. Di kamar. Ini gue pengen liat. Apa, men? Tante Ina, nasi goreng satu. Yang pedes. Kayak biasa. Coba aja. Aja gue liat. Nanti kok. Coba liat, men. Cek. Lo baca, men. Selebaran kayak gini. Apaan nih? Apaan sih? Lembek dong lo. Udah deh. Kalau soal selebaran, biar gue yang buat besok. Hah? Tante, di ini aja tante. Kamar.
Iya, Ma. Kapan, yuk? Aduh, makan sekarang sih. Iya, 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 iya. Nanti mau ke Bandung ada launching kantor cabang properti di sana. Sekalian Mama juga mau nengokin Tante Mona yang baru melahirkan. Aduh, paling kesel gimana, Ma? Mama kan jarang pakai tuh. Ntar Ade cariin deh. Nih, nasi, Ma. Udah lapar tuh. Jangan gitu dong, iya, kita rekam sekarang nih, sekarang, ayo rekam sekarang, ayo, ayo. Eh, mukanya sih dangdut, tapi gak apa-apa deh. Mereka gak ada. Udah deh, ntar kenapa-kenapa nih, lu rewind-rewind terus. Iya, nanti kalau udah pulang. Tapi gambarnya udah kagak terang ya, burem-burem gitu, kenapa itu? Karena resikonya men pakai kamera digital kayak gini. Lo mau bagus? Pakai seluloid. Iya. Gua kan udah pernah nerangin sama lo bedanya seluloid sama digital. Mau seluloid kek, mau apa? Seluloid, tengok. Bodoh. Burem kan? Seluloid kayak burem. Belek lo tuh lo bersihin dulu. Kita kan emang ngedapetin tuh pilihan kayak gini kan. Udah deh, lo tuh percaya sama gua. Lo sutradara di sini. Aduh, bisik banget sih. Nyokap gue nyampe nanyain tadi siapa yang bisik. Nih. Eh, Nik. Besok syuting apa lagi? Tanya Arian tuh. Script kan yang megang. Besok iya ada nih. Iya ada. Men ya, kalau menurut gue, konkretnya tuh kita syuting ngalir gitu aja deh. Ini kan film dokumenter kan? Iya enggak? Dokumenter kan? Ya udah tergantung situasi aja. Ya enggak bisa gitu dong lo. Situasi-situasi yang namanya film biar dokumenter juga mesti ada garis besarnya. Kacau kalau enggak. Gue tuh ngusulin doang kalau mau garis besarnya ada di sini udah gue susun. Mana? Besok kan kelas ulangan kan ya? Nah, ambil adiknya nyontek tuh. Cerdas lo. Cerdas nih dia. Emang itu yang di otak gue dari tadi. Berarti nih kamera nih besok... Lo gak bisa megang lo. Deh, lo liat deh. Anak-anak juga ngerti dikit-dikit nih. Tahu lah. Tapi pokoknya lo gak usah mencet-mencet yang lain. Iya, bawel. Diem aja sih. Awas lo ya pake yang lain. Terus, selebaran lo mana? Ada nih. Udah rapi, men. Lupa gue bawa aja tadi pagi. Ada, lo kuprin doang. Beres deh, buka ya. Buta warna ya kamu ya? Hah? Coba angkat. Tuh,
Kan saya sudah tentukan warna hitam. Warna hitam yang sama seperti yang di koperasi. Pokoknya sekarang juga beli. Pokoknya sekarang beli di koperasi, ya. Pagi. Iya. Dia boleh pak pakai sepatu biru pas warna orange. Jangan ngurusi orang lain, kamu itu masih salah. Nanti siang ke kantor saya, ya. Sana. Apa juga? Ya. Biru itu di kelas berapa? Men, yang gue bilang tadi ya, gue duluan abis itu lo pada nyusul. Ya. Karena urusan lo berdua lo ya. Yaudah. Kamera itu. Lo betul jaket aja deh. Dalam. Buka tasnya. Pagi, Pak. Pagi. Sini dulu. Sini. Sini. Buka tas gue. Ingat ya, jangan lo playback, jangan lo rewind, jangan lo... Udah. Bukan apa-apa, kok kemarin ketimpa kan rugi nih, momen coy. Pada buru-buru amat. Gak pada setelah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti akan saya periksa satu persatu. Banget. Iya, Pak. Saya sudah, Pak. Gimana, Mas? Ada apa? Jadi, anak-anak, moral adalah segalanya. Ada musuh lain. Kita dilandaskan dengan moral. Mau itu Amerika, mau itu negara-negara Eropa, atau negara manapun yang kalian sebut, pasti berlandaskan dengan moral. Benar atau enggak menurut kalian? Leo, lu kok bisa jago banget fisika? Belajar mulu ya tiap hari ya? Iya. Ah, enggak juga. Lu pernah nyontek gak sih? Wah, semua hidup saya enggak pernah nyontek. Sebab sebenarnya pas kamu bikin contekan, kamu harus ngapalin juga. Jadi, buat apa kamu nyontek? Cumi, bagus ya. Habis tuh ntar baterai ntar. Cih, habis net. Gua tahu ah. Gua harus ngerekam dia. Jadi cuman ini kenangan-kenangan yang gua punya dari dia. Laga, ayo minta digores. Udah lah, gitu doang. Cepet.
Terakhir yang gue tanya, Ian. Sebenarnya skrip tuh ada gak sih? Ian, ada Ian. Ada, lo tenang aja, apa sih? Gue tuh bikinnya emang urutan, jadi cuma gue doang yang ngerti. Iya, tapi kita ngeraba-ngeraba terus kan tiap hari. Batagor satu, Bang. Semangat dong. Lambat tau gak progresnya. Gue takut kita kurang gambar, men. Soalnya pensi udah bentar lagi. Lo berdua tuh santai aja, tenang aja. Syuting aja lancar-lancar aja kan. Iya. Yeah. Ayam satu. Minum atuh gue sekalian. Mas, batang satu, Mas. Kami ayam. Jus mangga satu. Jus mangga dua. Men, jangan lupa datang party gue ya. Ya oke. Okay. Party apa nih? Party gue lah, party siapa lagi, Husen? Asik dong. Dijamin oke, kita sekalian ngomongin prom night aja ya, oke? Okay? Oh, boleh juga. Tapi, kayak acaranya mesti lebih heboh dari kemarin ya. Partinya atau prom night-nya nih? Ya dua-duanya ya. Santai, lu semua mau apa sih? Semua ada free flow sampai lu tepar. Jangan jackpot lagi kayak kemarin ya. Pokoknya sama gue santai semua. Oke. Tapi ingat men, yang bisa datang tuh cuma yang gue undang doang. Iya, yang asik-asik aja, Reng. Nggak usah yang cupu-cupu, Reng. Ya, gimana nih backup kita? Gue mau ngambil preman nih sekarang. Aduh, gak tahu nih, perasaan sebarang udah gue bagi loh. Tenang aja. Nih, sebarang gue. Gue tuh list kalau mau ikut, nongol aja waktu pas pulang sekolah. Kurang apa lagi? Oh iya, iya. Pasti banget. Acara apa nih? Oh, gak jelas gini. Oke. Pak, lihat yang anak-anak yang paling sedang ini gak, Pak? Mana, Yan? Mana sih lo, ah? Loh, selebaran lo gue sebar. Kalau kalian datang ya bukan salah gue, dong. Enak aja lo nyala-nyalain gue. Ya, lo tuh bikin yang gak oke. Lo bikin yang bener kenapa? Capek kan gue, lo kalian bener sendiri kerjanya. Alah, gambar lo kabur rumah aja, mana gambar lo sekarang gue tanya. Mana? Yang di situ lo. Berdua ribut mulu. Tahu, timbang preman naik. Hapus aja kalau susah. Gampang kan? Eh, yang bilang susah siapa sih? Hah? Gua sih siap. Lo berdua tuh pada gak serius. Aja lo bilang hapus. Lo juga, mana skripnya? Eh, gue tanya sama lo ya. Konkret gak sih itu preman? Jelasin sama gue di mana konkretnya. Alah, lo makan di konkret. Kalau emang lo berdua pada gak niat, biarin. Gue kerjain sendiri ini film. Bagus. Tutup tuh pintunya. Pulang dulu, Tante. Maaf, saya ada urusan sedikit tadi. Ya, kita mulai saja. Rustam? Iya, Pak. Apa agendanya? Meeting hari ini membahas soal pengadaan infrastruktur sekolah. Ibu, bisa minta proposalnya? Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan, Pak, soal pengadaan komputer ini. Ini kalau melihat spesifikasi yang akan kita beli, rasanya kok anggarannya nggak perlu sebesar ini, Pak. Oh. Pak Dodi. Kita senang ada orang-orang yang kritis seperti kamu, ya? Betul, Pak. Tapi kelihatannya Anda ini kok kurang pengalaman, ya? Memang spesifikasinya terlihat murah. Pentium berapa itu, Gustaf? 3, Pak. Pentium 3. Tapi spare part-nya. Ya, spare part-nya ini saya beli yang terbaik. Semua ada di sini. Apa itu? Motherboard ada? Betul, Pak. Oke, lalu kemudian apa ini? Ada floppy disk-nya, ada hard disk-nya. Semua ini yang terbaik. Tapi, Pak, saya itu udah ngecek harga pasar, Pak. Nggak sampai segini mahal. Pasar yang mana, Pak Dodi? Kita ini ingin yang terbaik ya buat anak-anak kita, ya toh? Iya. Yeah. Jadi mahal sedikit, ya beda-beda tipis lah itu. Pak, yang terbaik buat anak-anak, itu kan tidak berarti mengabaikan anggaran belanja, Pak. Duh, Pak Dodi. Yang jadi capsek itu siapa? Hah? Hah? Siapa? Saya toh? Saya tahu apa yang terbaik buat anak-anak. Iya toh? Betul, Pak. Nah, itu. Hei, aku bukan nggak mau, Rey. Tugas aku juga banyak. Kan lagi banyak tugas. Kamu nggak usah kebanyakan alasan deh ya. Biasa kamu juga bisa bikinin tugas aku, kan? Rey, kita udah kelas 3 sekarang. Sekali-sekali kamu bikin tugas. Aku tahu itu ya.
Kamu pikir aku bodoh apa? Lagian apa hubungannya sama kamu pacar aku bikinin cowok tugas? Kamu juga tahu jadwal latihan aku kan? Maksud aku, sekali-sekali kamu bikin tugas lah, belajar. Eh, dengar ya. Aku tuh persiapan kejuaraan taekwondo. Kali ini kesempatan aku untuk ngebuktiin kemampuanku biar gak dipandang rendah semua orang. Nanti... Aku tahu. Tapi tugas sekolah juga penting buat kamu. Aku juga lagi nyiapin tugas sekarang. Kamu jangan egois dong. Jangan merasa penting sendiri, Rey. Bukan aku gak mau bantuin kamu, tapi kamu harus belajar bagi waktu. Belajar tanggung jawab. Jangan kayak anak kecil yang harus... deh pipi kamu warnanya merah ya, cocok aja sama kamu, jadi segar. Senyum dong Al ya, senyum ya Al ya. Nanggung banget sih kalau senyum, ntar kalau kamu senyumnya nanggung bisa jadi jerawat loh. Dia kayak gitu ya, bisa saingan sama Om Mas kamu. Apa kabar, Al? Si cubu banget. Kan aku gak cubu, Al. Aku lagi buat film loh sekarang. Iya, serius. Ini kameranya. Keren, filmnya.
biasanya aku sama anak-anak nongkrongnya di sini, Al. Ngecingin cewek-cewek, gitu, nyebutnya fashion show. Sekarang enggak? Ya ngapain lah, kan sekarang aku lagi jalan sama modelnya. Bilang mau kemana? Asik juga nih, tau gak kalau ingin lama-lama? Besok mau gak temenin aku ke DVD Club? Ada film baru gitu yang mau aku beli. Terus habis gitu kita nonton ke bioskop. Yang nonton gak harus kok. Kita lihat besok aja. Kalau misalkan besok aku ngebetein dan jutekin banget, kamu boleh tinggal kok. Aku bisa pulang sendiri. Habis itu gantung diri di rumah. Cepetan dong, 5 menit lagi aku pulang tinggal celana dalam doang nih, bayar taksinya kemahalan. Tapi jangan jemput di rumah ya. Kenapa? Besok kan Sabtu, takut Ray datang. Kita ketemu di DVD Club aja ya. Kabur tuh siapa sih? Hah? Daripada gue serius sendiri, capek sendiri gue. Mending gue ngurusin yang lain. Weh, tengil juga lagu lo lama-lama ya. Gaya lo kayak paling capek aja main film. Lo liat gak stok-stok gambar lo? Burem semua kan? Lo ngaca dong, skrip lo tuh gimana? Ada gak? Lo ngerti film gak katanya? Makanya pacaran mulu lo. Skrip lo tuh bikin. Enggak, semua. Lo ngeliatin orang gimana sih? Gimana proposal kita nih? Udah lah, dibahas di rumah gue aja ntar ya. Arina! Alina! Pegang ya di kamera. Boleh ilfil sama di film. Iya. Lu pilih apa yang dibangin? Gak ada lagi. We'll be right back.
hadapanmu dan tak perlu diriku untuk meraihmu. Mana lo? Udah, gak ditanya. Paling juga bisa jalan sama kayak kacau kayak gitu. Masalah kayak gitu masih dibahas. Mendingan kita fokus latihan lagu sendiri aja, ya? Ya. Tuh, orang kedatang. Guys, balik lagi ya. Gimana nih? Siap-siap kita bikin buka suapan. Buat. Buat. Lo lagi pada ngomongin buku tahunan ya? Gue boleh gabung gak? Oke, okay. Jadi gue punya pancar. Vokalnya Once Dewa. Alah, sama aja tuh, moncek yang mau siapa. Lo tuh semua gak kreatif tuh. Lo berdua kok ribut mulu sih? Ntar gak fokus-fokus nih latihannya. Fokus? Kayak lo yang berasa fokus. Nyadar dong lo sering telat. Punya jam gak? Di kantor. Alah, lo mau ngeband apa bikin film? Udah deh. Enggak lah. Sayang banget sih gue main sama skill band kacut kayak gini. Cabut gue. Tak, lo mau kemana tak? Asik lo. Days are slow, never pretentious, oh no, silent and close, and we don't really have to know. Ntar dulu, mau kemana deh? Tunggu, oh, ntar dong. Lagi sibuk, Nun. Aude, where to go, holding hands for the one I love, she wears mittens. Someone above, holding hands with the one I love. We could catch a picture show. Rent a Alina, aku kesini bukan mau minta maaf, tapi aku mau mengantarkan maaf buat kamu. Terserah kamu terima atau enggak. Tapi kalau ada yang lebih dari maaf, pasti udah aku kasih ke kamu sekarang. Aku nyesel banget, Alina. Kameranya sini. Aja, sikat. Hah? Mau jadi polis lu?
kamu kenapa sih gelisah amat? HP aku ketinggalan. Oh, kirain apaan? Menelepon siapa emang ya? Penting banget. Pakai aja nih HP aku. Pakai aja. Aku bukannya gak mau balik lagi buat ambil HP kamu loh. Cuman kan, kita udah booking buat Candlelight Dinner, sayang. Maksudnya gak gampang buat bookingnya. Gak apa-apa kan? Dicuekin kok. Kayak gini terus? Kenapa? Selalu aja sih ya. Selalu aja ada ya. Yang bikin gue tuh gak bisa buktiin apa-apa. Lo lihat kan orang-orang gimana sekarang kan? Kayaknya gak boleh banget gue nunjukin yang konkret dari gue ke orang-orang. Apa yang lo buat tuh selalu salah tau gak? Salah! Apa kita terlalu jenius? Hah? Kita terlalu jenius? Sampai semua orang tuh pada ngiri sama kita. Sampai situasi itu juga ketikutan bikin sulit. Tahu. Gue udah capek. Hah? Ngapain sih lu semua? Gue 3 tahun berteman sama lu. Mi, Pian, 3 tahun. Lu kenapa sih selalu gini aja? Lu tuh ngeluh aja, lu nyalain situasi, lu nyalain orang lain. Gue tanya, Yan, lu pernah gak sih mikir? Hah? Orang mana yang remeh apa sama kita? Itu karena kita cuma ngomong doang. Gua tanya nih, mana gambar lu bilang bagus, hah? Lu kameranya gak nguasain banget kan? Lu sibuk kan sama lu sendiri. Lu lihat gua deh. Lihat gua! Alina kan? Lu jenis apanya? Lu begitu dapat Alina, lu lupa sama kita. Lu juga! Mana skripnya? Gak jadi-jadi kan? Lu gak buat kan? Isinya lu nantengin orang. Apa yang mau kita tunjukin orang? Apanya yang konkret? Lu makan tuh konkret! Tadinya gue bikin nih film jadi bukti buat kita. Tapi kayaknya lo pada lebih berhenti. Kalah sama preman-preman. Sesal lo deh. Gue udah capek sama lo semua. Thank you.
sekarang itu, jelas kita butuh bantuan orang lain. Pensi tinggal 3 minggu. Kasih banyak yang rusak lagi. Bener banget lu, men. Gua bingung nih sekarang rusak semuanya. Yan, kalau emang susah deketin anak kelas 3, lu kenapa gak deketin anak kelas 1, kelas 2 aja? Udah deh, anak kelas 1, kelas 2 tuh gak usah dibobo lagi. Emang kenapa sih kelas 3 minta bantuan sama adik kelasnya? Gak gitu, deh. Lu tuh gak ngerti jalan ceritanya, deh. Gua tanya nih, lu di mana pas gua digebukin? Lu juga di mana, Yan? Nih, asal lu tahu aja nih. Yang bantuin gue lengan kayak gini siapa? Ya anak pacar itu lo bilang. Gue istri bahas lagi yang kayak gitu. Yang penting ini film jadi deh. Kemarin itu, kita emang kelewatan kesampangan. Film kita tuh gak rapi. Kerja juga berantakan susunannya. Itu yang konkret. Itu yang konkret. Lo pernah mikir gak? Maksud lo gimana? Tentuin ada 3 bagian. Pesta, cinta, sama kenangan. Kalau pesta, visi cuma hura-hura doang. Nyontek lo masukin situ deh. Pasti nggak bilang aja sama mama kalau kamera itu diapain. Apalagi coba yang mama nggak tahu. Banyak sih, Ma. Banyak sih. Emang kamu perlu apa lagi untuk nyelesain film kamu itu? Banyak. Banyak, banyak. Tapi, Aldo boleh minta dulu gak DVD yang pas itu mama ambil? Itu punya Agni soalnya. Oh, DVD yang itu? Iya. Boleh? Aduh, boleh. Apa sih, Aduh, mama gak boleh buat kamu, sayang? Mama. Ini. Dari Jawa aja, pas sore lo ngambil sesuai strip, abis gitu lo langsung gini. Kita udah percaya, lo udah tahu apa yang mesti lo kerjain. Jadi kalau emang lo mau nambahin seru-seru, kalau emang asik lo tambahin aja nggak apa-apa. Ya, ngerti kan lo? Iya. Udah, oke. Menurut gue, Ella tuh kadang-kadang suka merusak badan sendiri. Karena sayang banget, badan umur segini tuh lagi bagus-bagusnya. Dan olahraga juga gak mesti ribet kayak fitness kok. Ya kita bisa jogging lah, push up lah, sit up lah. Sorry kok, gue gak rekam. Kita ngomong lagi, ulang-ulang. Yeah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita mau wawancara, mau nggak? Dan ngomong ya, ngadep kamera. Aneh mesti ngomong apa? Ngomong apa? Aja. Oh iya, gini Dan, kok ente bisa rajin gitu ya sholatnya? Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Setahu aneh sih, cuman itu yang bisa nyelamatin kita dari neraka. Aduh bu, ribet bu. Bu, lagian kalau kita mau buat dokumenter tuh mesti guru yang cool. Nah, buat kita tuh gak ada yang lebih cool dari ibu. Ibu cantik. Iya lah. Bu Nia, halo Bu Nia, buru-buru pulang Bu. Halo. Emang dahsyat ya Bu Nia ya, manis abis tuh. Mana tadi romantis banget lagi grimis-grimis nih Vespa. Halo ibu-ibu, dia tuh kan audiobus kompleks. Lu ngomong sih ngomong, gak usah nyasar ke gua dong. Ya, punya lu kok miring gitu ya? Mungkin gede kepalanya. Siapa sih ini? Wah, buka! Sama batinya. Sama antosi ya. Lu disitu aja sih, maju dong. Lu juga nih, gue. Lu ngapain sini, maju dong. Bram, gak apa-apa, Bram. Gak apa-apa ya, thanks ya. Bram, mau gak ngomong sesuatu buat film kita? Sunday sahur slow. Siap ya pokoknya ya. Oke deh kalau gitu, thank you ya pokoknya. Gue banget nomor kelas 1. Nomor kita pada rusak digantiin, ditambahin lagi. Ya tuh, gila kan keren banget tuh. Gue udah suka nih. Lu masa mau namain musik lu sih? Namain main apa? Oh ini. Westland. Aduh bentong. Masa Westland yang lain apa? Sekarang atur aja semuanya. Happy banget ya. Bentar ya. Yuk. Kaset yang hari pertama mana ya? Malah gini. Namain mana? Yang gagal nih. Mak, kemana? Oh. Yang dibawa sama Boris. Oh, ini sama.
semua ya, pokoknya beres deh. Panggungin lo sama kolor. Buka lagi. Filmnya gimana? Oh iya, aku lagi di atas. Makasih mo ya. Dia lagi ngerapin dari sini tadi. Lo harus lihat nih. Bahaya tau gak lo? Bahaya? Bahaya gimana? Pengecut lo tau gak? Semua orang tuh harus tahu nih. Pake otak lo mikir. Gak bisa. Udah. Bener yang ngomongin Aryan. Sekarang itu kelas 3 nih. Gak lucu banget kita di BO sekarang. Egois lo tau gak ada? Boris tuh mesti dihukum pakai ini film. Ya goblok kayak gitu. Biarin ya. Orang tahu dia tuh bejat. Atau ini film gak usah diputar sama sekali. Nih, kita tahu lo dendam sama Pak Boris. Tapi harus mikir juga, ini tuh gak film kita aja sekarang. Ini film semua orang, tau gak? Bener, dia. Ini film bukan punya lo doang. Kita semua tuh punya hak sama film ini. Termasuk anak kelas 1, anak kelas 2 yang dibantuin kita. Iya, nih. Jadi gimana? Kita apa saja? Asal nih gambar, lokasi ke Pak Dodi. Iya. Cuma itu yang bisa gue buat. Gak apa-apa. Bagus. Siap. Biar lu buang. Deh. Ini waktunya. Kita ratain bensinnya malam ini. Jangan bilang kamu dulu, oke? Okay?
ada 3 teman kita yang mau ngomong sesuatu. Gue panggil, Ade! Kita pengen muterin ke lo semua hasil kerja keras teman-teman selama 2 bulan terakhir. Ya boleh dibilang kerja keras anak-anak kelas 1, kelas 2, sama kelas 3. Sebuah film dokumenter tentang sekolah kita buat lo semua. Yeay! Sampai yang paling bete. Eh, lu kok jago banget fisika sih? Ah, enggak juga. Kalau nyontek gimana lu? Wah, seumur hidup saya enggak pernah nyontek. Lagian, tau enggak sih kamu? Kalau nyontek itu enggak efektif. Sebab sebenarnya pas kamu bikin contekan, kamu harus ngapalin juga. Atau kalau kamu ngebet, kamu harus baca juga kan. Dan aku nyari, sekali kamu nyontek, kamu bakal kecanduan. Soalnya kasih kan ngedapet sesuatu tanpa kerja keras. Menurut gue, kita tuh kadang-kadang suka merusak badan sendiri. Padahal sayang banget, badan umur segini tuh lagi bagus-bagusnya. Dan kita olahraga juga gak mesti harus ribet kayak fitness kok. Ya kita bisa jogging lah, push up lah, atau bisa sit up lah. Sweet, sweet lala, sweet, sweet lala, sweet, sweet lala. Eh, gue tanduan kimia aja. Gue gak main kimia. Gue gak main yang alami aja nih. Kayak gini. Ina sulata tanha anu pasa iwa mungka. Setau aneh sih, cuma itu yang bisa nyelamatin kita dari neraka.
lu keluar cabut kemana sih? Ngomongin sekolah, nggak ngomongin cinta, sama aja bohong. Ini dia wajah cinta itu. Tapi itu semua bakalan indah kalau endingnya kayak gini. Bagian terakhir ini isi dengan cita-cita dan mimpi kita semua. Dan semua hal yang bakal bikin kita kangen sama sekolah ini. Pokoknya, meski jadi model, lo tetap harus telat kuliah. Percuma dong jadi model tapi vlog on, enggak banget gitu. Aku juga, gue pengen jadi presenter di TV kayak Ira Kusno. Cantik, pintar, berani. Gue harus kuliah komunikasi di Bandung. Kalau gue belum tahu mau kemana, tapi yang jelas, gue bakal kangen banget sama kalian. Kita bakal barengan terus kan ya? Lu jangan ke Bandung dong, Pak. Ntar gue gimana? Alasan ya, bokap, nyokap mau cerai, terus patah. Tapi yang pasti, gara-gara lu, gua harus jadi dokter nanti, biar bisa yang orang yang berpikir kayak gue. Pokoknya, gara-gara hati gue, kita tahu kalau masih ada 2 tahun lagi yang gak boleh basi. Terus satu lagi, gak asik kayaknya kalau ada kejadian kesehatan ya, gak asik banget. Gak nyaman kayaknya. Yang paling gue bikin kangen banget mie ayamnya Bang Roy. Gue pasti bakal kangen banget cabut baru anak-anak bawah belakang dan itu pagi-pagi masuk ke Paparno telat suruh pusat lagi bakal kangen banget ya. Pak Dodi, kita lihat nanti.
Oke. Okay. Menurut saya, Michael itu harus memperketat lagi jadwalnya, Bu. Ya. Kan ya sekarang sudah kelas 3. Betul sekali, Pak. Pokoknya Bapak tenang saja. Saya akan perhatikan semua kata-kata Bapak. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Oh, ya, silakan, silakan. Terima kasih banyak. Terima Pak kasih Boris. Juga. Pastikan! Ini Aryan itu sendiri sekarang. Bikin malu. Justru gara-gara film tadi aku sadar, Ray. Selama ini aku udah bego banget gak percaya kamu bakal berubah. Padahal enggak. Kita putus. Aku udah capek sama kamu. Apa? Mau mukul lagi? Kurang puas nanti diliatin orang. Ayo, Ray, ayo. Mau banyak orang. Terserah kamu, yang pasti aku udah suka sama kamu udah lama. Moga-moga kayak kamu suka. Acara pembukaan!
we shared and the promise we made, just you and me. Kok gak jadi sih cuman ya? Dramatis banget loh tadi. Anjing lo ya, matiin ya. Hei, udah ambil lah semuanya. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? And I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember. We made upon the roof that gimana? Keren kan? Tapi ini belum selesai. Keren apaan? Cuma nasib doang gitu. Buat kalian total di belakang, ini film mentar endingnya bakal lebih dahsyat dari ini. Iya ngambek. Lebih terlihat ekspresif dan wild. Ekspresif apaan? Pak Dodi aja yang kepala sekolah, pusing nontonnya. Iya kan? Iya. Ini bukan film standar. Ini film berat. Lebih art dong. Kalian masih terpikiran Hollywood sih. Hollywood. Hollywood. Apa sih keunggulan Hollywood itu apa? Hollywood apa? Tenang. Lo jangan pada emosi semua. Jadi lo tuh harus ngargain setiap karya yang muncul. Nah, lo juga, lo tuh harus punya konsep dong. Konsep lo tuh harus jelas. Oke, lihat gue. Tapi harus punya konsep. Ngerti kan lo? Sama jenisnya. Pada mau kemana lo? Balik, oi. Balik dong sini lo. Kita belum kelar diskusinya. Konsep yang jelas itu kayak gimana? Ya udah lah, gak usah. Lo sendiri aja duluan. Makan gue.